Marinir dan masyarakat bergotong royong membangun jembatan darurat pasca hujan deras yang mengakibatkan terputusnya jembatan Wai Gerbang di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri, Brigif 4 Mar garis miring BS, Kolonel Hari Indarto memerintahkan Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir, Letkol Marinir Mario Steven mengambil langkah cepat dengan menggerahkan satu kompi pasukannya ke lokasi jembatan putus di Wai Gerbang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pasawarang, Lampung. Prajurit Brigadif 4 Marinir BS bersama aparat TNI Polri lainnya serta warga bahu-membahu membangun jembatan darurat agar akses jalan dapat dilalui pengendara roda 2 untuk sementara. Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Mario Steven mengatakan, para prajurit dan warga membangun jembatan dari batang pohon kelapa dengan diikat menggunakan tali tambang. Dengan dibangunnya jembatan darurat oleh prajurit marinir, dapat membantu warga yang akan menuju ke Padang, Cermin, atau sebaliknya. Dengan diterimanya informasi tentang situasi jembatan yang terputus karena derasnya arus sungai, kami berkoordinasi dengan Bapak Camat, Kepala Desa, maupun pemerintah daerah, Kabupaten Pesawaran, segera menggerakkan unsur-unsur yang seharusnya terlibat dalam upaya penanganan bencana alam. Semuanya terlibat, langsung bantu-membantu menangani membuat jembatan darurat agar kemudian arus lalu lintas bisa melewati akses jalan yang kami buat sementara ini. Sementara dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi akan terus mengupayakan perbaikan jembatan yang seharusnya bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Beberapa prajurit marinir juga terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi jembatan yang ambrol. Allah, mudah-mudahan pada...